Setiap cukupnya ini Pak ya, terhadap lingkungan. Ini terus sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai terus semua, ketemu lagi di channel saya, channel Mahardika Suwanda, channelnya para pebonsai pemula untuk sharing dan belajar bersama Pak. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan selalu diberi kelancaran segala urusan kawan-kawan. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan sharing Pak ya. Ini saya ditemui bahan bonsai jeruk gigit saya dari semai biji. Ini gaya bunjin Pak ya. Gaya bunjin, dan ini akan selalu saya akan proses lagi Pak ya, untuk pengarahan pecahannya dan seleksi pecahannya Pak. Sebelumnya nanti saya akan pruning dulu biar terlihat jelas Pak ya, untuk peranting-perantingannya atau bekas namanya saya akan seleksi nanti Pak. Baik Pak, kita lanjut. Saya wiring dan arahkan. Ini untuk topnya ini Pak ya, untuk bagian atasnya
tajuk yang atas ini. Nah, untuk yang pack ini kelihatan ya, ada ruang dimensi ini untuk isian yang di sini. Untuk terusan pecutannya atau lidahnya ini Pak ya. Nah, ini pakai yang kecil ini. Sebenarnya tadi kan untuk alurnya kan yang ini, alur utamanya. Cuma saya pakai yang teruskan yang kecil ini. Nah, ini. Nah, untuk dilihat di sini kan kita lihat untuk ruang dimensi-dimensi ini enggak ada, enggak numpuk gitu ya, Pak. Ini proses pengarahannya nanti selanjutnya mungkin sudah, kalau nah ini kan nanti tujuannya atau harapan saya ini tunas lagi untuk setiap sudut-sudutnya ini Pak ya, harap tumbuh tunas. Nah, ini untuk sini terus sama sini, ini hasilnya. Untuk tampak depannya sini ya Pak ya. Nah, kita ambil di sini soalnya ini ada akarnya di sini ya. Kita expose akar juga ini. Kita perlihatkan akarnya juga. Untuk gaya ini gaya buncin. Nah, ini batangnya kita bawah lagi terus. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih rapat lagi Pak ya. Setelah tumbuh tunas baru nanti. Baik Pak, cukup sekian untuk video singkat saya ini, video sharing saya, kegiatan saya untuk mengolah bahan jeruk gigit saya ini Pak ya, untuk program atau proses selanjutnya Pak ya. Ini sudah saya lakukan wiring dan pruning Pak ya, dan pengarahan cabang. Ini adalah hasilnya gaya bunjin style Pak ya, ini untuk akarnya. Baik Pak, semoga bermanfaat untuk video singkat ini. Jangan lupa terus dukung terus channel saya ini Pak ya, biar terus bisa berkembang. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.